Halo sobat, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas postingan Instagram dari tinta warna hitam. Siapa sih yang tidak pengen mempunyai cowok atau pria idaman seperti salah satunya postingan tersebut? Bayangkan kamu memiliki seorang pria yang hanya pergi bekerja, berolahraga, mempunyai 3 teman dekat, mengutamakan Tuhan dan tidak tertarik pada siapapun kecuali padamu. Itu mewakili semua para pria yang diidamkan oleh seorang wanita, terutama yaitu disukai langsung oleh Jotsifa. Nah, seperti apa sih kriteria atau cowok idaman yang diidamkan oleh Jotsifa? Apakah seperti posting tersebut? Wah, kita doakan saja. Nah, ada sebuah video di mana ini kenangan pada saat Misha Chandrawinata berlibur bersama keluarga ke Lampung. Dan di sini ada momen kebersamaan jiwa, yaitu ponakan dari Misha saat diisengin oleh Misha Chandrawinata. Seperti apa keseruan, langsung saja kita lihat. Diam. Gak apa-apa. Nanti bisa keluar lagi kok. Jiwa sekarang cuma setengah badannya. Jiwa setengah badannya. Kakinya mana? Kakinya mana jiwa? Kita coba pakai Indonesia, oke? Tempel gini, oke? Nih jiwa tuh. Hilang. Gak naik. Mau lagi. Gali lagi dalam.